dah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadan, DPC Partai Nasdem Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam membagikan takjil kepada masyarakat dan pengendara secara gratis. Pembagian takjil ini dipandu oleh Iskandar Mahyudin selaku Ketua DPC Nasdem, beserta anggota Garda Nasdem Kecamatan Kubu dan Kecamatan Kubu Babussalam. Pembagian takjil tersebut dipusatkan di Jalan Jenderal Sudirman Desa Parit Kabir Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir Riau, Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Kegiatan ini terlaksana atas instruksi Sekjen Partai Nasdem Garda Provinsi Riau, Bapak Joni Charles, BBA MBA. Partai Nasdem ini juga partai pengusung utama pasangan Afrizal Sintong dan Haji Sulaiman selaku pasangan terpilih di Pilkada Rokan Hikir 2020, Desember yang lampau. Ketua DPC Partai Nasdem, Iskandar Mahyudin mengatakan, aksi bagi-bagi takjil ini adalah salah satu bentuk kepedulian Partai Nasdem dalam membantu masyarakat untuk berbuka puasa. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kondisi ekonomi sangat memprihatinkan, maka dari itu Partai Nasdem perlu berbagi kepada masyarakat. Lewat kegiatan seperti ini, Iskandar juga berharap, Partai Nasdem hendaknya selalu berada di hati masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, dan masyarakat Kecamatan Kubu dan Kecamatan Babussalam khususnya. Kemudian tadi kepada masyarakat dari Garda Nasdem. Mudah-mudahan Garda Nasdem jaya selalu dan sukses. Terima kasih. Fahrorozi Palapa TV, mengabarkan.